guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ketemu lagi dengan saya, tukang permak, tukang taro, tukang bobok, tukang nambal, bolong-bolong. Aduh. Oh sekali di. Aduh. Oke, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya si tukang beleduk ya, si tukang beleduk Ateng BG Beleduk. Jadi di video kali ini saya mau bongkar paket tage untuk kesekian kalinya ya. Ini kalau mau tahu ini sekaligus saya bikin konten 3 video ya ini nih. Kelihatan enggak celananya nih? Ini nih, langsung ya. Jadi saya pengen malam biar cepat ya insyaallah kalau malam saya pekerjaannya jadi biar sepi otaknya pun biar plong ya. Jadi ini saya mau buka paket lagi ya, paket kiriman. Kita harus paket ini. Ini paketnya pengirim. Waduh, ini nggak ada. Oh ini dari Banyumas ya, dari Jawa mana ya, pokoknya dari Jawa. Ini Banyumas, pengirim Arik. Pengirim Arik, terima kasih ya, ya udah ngirim permaknya. Kita langsung bongkar. Oh ya, jangan lupa ya buat teman-teman subscribe dulu sebelum lanjut ke video ini. Di subscribe dulu tombol merahnya, nyawa tuh tombol merah, pencetnya biar nggak beleduk. Bagi kalian yang pecinta denim ya, jangan lupa kirim celananya. Kalau kalian celananya kurang nyaman, kurang ini, disinilah tempatnya ya. Set. Wow, ini ada surat ya. Ini terima kasih ya Kang Erik, terima kasih. Ini udah ditulisin alamat untuk kirim baliknya ya nih. Terima kasih. Jadi ini celana. Ini saya baru nemu juga ya, brand baru ini ya. Kurang paham juga dari brand asal mana ini. Krigare. Ini Krigare, jahitannya rapih juga. Terus airquetnya ini kayak mirip dari dalam ya, dari dalam ini bordiran tuh. Bagus juga nih. Kancingnya full button semua. Full button. Dan ini kita lihat dulu ya, ini udah dipermak apa belum. Wadaw, ini teman-teman kayaknya ini udah pernah dipermak juga ya. Kalau yang udah dipermak tuh kelihatan ya. Tapi alhamdulillah ini walaupun udah dipermak, selpetnya aman juga nih. Yang penting buat anak-anak demin yang pastinya selpet yang dijaga ya. Jadi kalian sebelum mau permak itu, ini mending ditungguin ya. Bisa digunting. Nih, ini bekas di permak ya, kelihatan nih. Nih, ini asalnya ya. Ini bawahnya juga nggak rantai, jadi nggak sesuai orinya lagi. Nanti saya bikin rantai lagi yang sesuai bawaannya ya, sesuai bawaannya celana. Ini juga bawah dirantai juga. Dan untuk ukuran saya juga lupa ya. Ini 16 os ya, 16 os nih. Untuk ukuran saya lupa juga, nanti lihat di chattingan dulu ya untuk cara pengerjaannya. Mungkin cukup itu aja ya, kita langsung aja ke pengerjaannya ya, let's go. Oh ya teman-teman, ini saya Krigage, mungkin ini jadi yang terbaru apa gimana ya. Ini di sini Bobby's Jeans ya, Bobby's Jeans. Saya kemarin juga pernah Bobby's Jeans nih. Saya nggak lihat dari ininya, nggak taunya ini Bobby's Jeans ya. Mungkin ini artikelnya yang terbaru apa yang lama gitu. Kayaknya ini yang terbaru ya, Bobby's Jeans, saya nggak lihat. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut aja ke pengerjaannya ya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang sudah dipola. Ini tinggal dijahit. Ini legnya dibikin 17, mau dibikin 18. Karena ini bekas ini ya, bekas apa? Bekas permakan. Waduh, berisik ya, mohon maaf. Ini legnya dibikin 17 karena 18 ini apa bekas permakan, jadi ininya habis. Terus di lutut minta 20, jadi dikurangin ya biar seimbang sama kaki. Ini dibikin 19. Untuk paha dibikin 27. Ini kiri kanan sama ya. Nih, ini sama, ini yang Bobby's Jeans.
yang Bobby's Gin ya. Jadi teman-teman, begini ya, kalau misalkan bekas permakan, kalau misalkan udah digunting itu, kalau misalkan mau dibesarin, jadi nggak bisa ya, soalnya ini udah mentok bahannya udah habis juga ya, jadi bisanya cuma 17. Makanya buat kalian yang mau permak jean selpet, pokoknya lebih hati-hati lah untuk bermak celana ini. Oke, sekarang tinggal langsung ke pengerjaannya ya, let's go.
geng. Oke, geng, alhamdulillah. Ini yang celana bobisnya udah selesai, guys. Jadi sebelum dikirim ini saya cek-cek dulu ya. Ini selvet ini pastinya aman ya, selvet aman. Terus hemmingnya di rantai juga. Dan ini udah saya rapihkan, ini bekas permakan ya, mungkin sebelumnya tahu ya, ini waktu dipola, ini bekas permakan juga, ini saya udah perbaiki. Ini kalau nggak salah bawahnya dibikin lu berapa ya, lupa, pokoknya ini udah ukurannya ya sesuai permintaan itunya, kalau nggak salah paha 27 lutut 2 berapa ya, pokoknya ukurannya udah sesuai ini ya, sesuai permintaan. Jadi ini tinggal dikirim lagi ya, dikirim lagi. Ini dibikin slim. Ini permaknya. Oh iya, ini paha ke bawah ya. Paha ke bawah sama ini. Cuman ini masih ada bekas-bekas ya, bekas-bekas yang kemarin bekas di permak, karena mungkin kemarin jalan jahitannya terlalu rapat juga. Nih. Tapi enggak, masih bolehlah nanti juga lama-lama dipakai dia hilang lagi. Ini pengirimnya dari kita kirim lagi. Oh iya, Arik, Arik terima kasih dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas ya, Kelurahan Grendeng. Terima kasih Arik. Ditunggu nanti paketnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang mau permak, silakan langsung kirim aja ya. Mau tanya-tanya dulu, silakan cek aja di deskripsi alamat sama nomor WA saya cantumin ya. Mungkin cukup itu aja buat teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam bleduk.